Kembali bersama di Malaysia hari ini dan kita akan meneruskan topik kita iaitu tentang tanggungjawab dalam poligami. Itu dia. Nama poligami ini mungkin menyebabkan orang yang ada yang tersedak, mungkin ada yang tertumpah teh ataupun kopi. Bersabar, kita akan bincang insyaAllah dari pelbagai perspektif. Sabar. Namun sebelum itu kita juga akan dapatkan pandangan daripada ramai yang kita membual. Apakah komen mereka tentang poligami? Kita dengarkan bersama. Kena ada kewangan yang kukuh sebab bila kita dah ada lebih daripada satu dapur, sebagai seorang lelaki kena ada kemampuan dari sudut kewangan lah untuk tampung dua dapur tu. Otherwise, saya rasa tak patut ada dua ataupun lebih daripada satu isteri lah. Keadaan tu lebih baik dengan satu isteri, buat apa nak cari penyakit kahwin dua, tiga kan? So, lelaki ni kadang-kadang dia tak semua yang ada kewarasan yang kata kahwin dua, tiga tu lebih bagus. Tapi yang pentingnya macam mana dia jaga dia punya hubungan dengan isteri tu je lah. Bagi yang mampu tak ada masalah lah, silakan. Dan kalau kata pasal adil tu, memang susah pun nak bagi adil ni. Tapi as long as yang membuat poligami ni dia mampu untuk memenuhi nafkah zahir dan batin, should be no problem lah. Tak setuju lah. Sebabnya semua benda kita nak kongsi. Kalau yang sempurna tu, kalau kurang sempurna perbaikilah untuk disempurnakan. Kalau kata dah yang terbaik tu nak tambah lagi, bagi saya tak ni lah. Perelokkan apa yang ada lah. Saya sendiri berpoligami, maknanya kalau bagi saya elok saja. Tapi bagi pihak yang lain saya pun tak tahulah. Kebanyakan lah dia orang cakap memang akan apa, menyukarkan rumah tangga lah seseorang. Tapi bagi saya macam biasa je lah. Sebab jodoh ni kita tak tahulah kan, dia datang pergi, kita pun terima je lah, ikut je lah. Bagi saya lah, ada pro kontra dia lah. Bukan bagus je tak bagi saya kan, saya dah mengalami sendiri lah maksudnya. Sampai sekarang alhamdulillah. Sebenarnya banyak kebaikannya, banyak contoh daripada zaman Nabi, banyak contoh. Sama sekarang pun banyak contoh sebenarnya. Dan tuan ada tak rasa nak berpoligami? Tak ada. Sebab saya setia pada satu. Apa dah perbezaan pendapatnya? Kalau yang wanita semua cakap tak boleh. Tapi susah untuk diduga sebab ini versi siaran TV. Jadi mungkin ada official statement yang diplomasi. Okey, baik. Madu, pahit ataupun manis kita bincangkan bersama dengan bukanlah pakar poligami tetapi bukan ya. Profesor Maria Dr. Izharif Muhammad Kasim, Ketua Jaringan Industri Fakulti Pengajian Islam UKM. Betul-betul ya. Sebab biasa kita panggil yang berpengalaman tapi Ustaz. Saya agak terkejut jugalah kan bila bagi tajuk. Ingat kan tajuk dia nak korban ke apa? Ini terkorban ke kalau buat ni? Mungkin si Ustaz mengkaji pelbagai pengalaman yang luas mengkaji. Sebelum itulah kita nak memberikan persepsi yang tepat lah. Sebab ada yang menyebut payung emas, katanya tak wujud pun payung emas tu. Jadi macam mana kedudukan situasi poligami dalam Islam ni? Okey, terima kasih Fitri, Sofia, tuan-tuan perempuan, para penonton yang dikasihi sekalian. Pertama sekali, kita memang sebagai umat Islam, sebagai orang Islam, kita tidak boleh mengatakan perkara yang dibenarkan oleh Islam, oleh Al-Quran dan Sunnah untuk kata tidak. Maksudnya, poligami itu diharuskan dalam Islam, dibenarkan dalam Islam apabila Allah sebut fa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisaa mathna wa thalatha wa ruba. Kalau kamu rasa apa tak mampu untuk memberikan nak jaga anak yatim itu dengan baik, maka kamu tambahlah isteri 2, 3 dan 4. Tapi Allah sebut ayat selepas tu fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu rasa kamu pula tak mampu nak manage the marriage, perkahwinan, cukup seorang. Nampak tak? Maknanya, Islam membenarkan perkahwinan. Namun begitu, kena ingat, ada syarat-syarat yang perlu dipatuhi dan perlu diakui. Baik. Dalam isu itu. Ustaz, ramai yang mengaitkan isu poligami ini antara tanggungjawabnya adalah tanggungjawab batin. Dan bila cakap batin ini, ramai yang
melihatnya sebagai ialah hubungan intim saja. Hubungan intim sahaja. Jadi apa sebenarnya definisi sebenar yang kita nak perhalusi sedikit untuk pemahaman kita yang lebih lanjut tentang tanggungjawab batin ini, Ustaz? Tanggungjawab batin ini sebenarnya kalau kita kaji, kita melihat, kita bincang dengan rakan-rakan yang pakar dalam bidang sakit tuan atau puan, mereka sendiri menjelaskan, doktor-doktor ini menjelaskan bahawa benda itu sangat subjektif. Dia ada tempoh naik dan ada tempoh turun. Bukan maknanya setiap lelaki itu memang perlu dua, tiga. Dia dah tetap tadahi dia. Tak. Okay. Maksudnya mereka ini subjektif. Ikut pada pemakanan, ikut pada cara hidup dia, cara dia punya berfikir. Kalau kita nak katakan berkahwin dua, tiga dan empat itu sebagai menyelesaikan masalah batin, maka itu tidak menepati syariat dan tak menepati sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebab Allah letakkan kaedah dia, bila kamu nak berkahwin lebih daripada seorang, dua, tiga dan empat, kamu diminta dan disyaratkan untuk adil pertama kali. Bukan dia letakkan, kalau kamu nak kahwin dua, tiga dan empat, kamu kena bernafsu. Tak? Kamu mempunyai keadilan yang mantap. Itu sangat penting. Kalau betul-betul nak ikut sunnah, di sinilah sunnahnya. Maksudnya, selain daripada nafsu itu, dia ada lagi syarat-syarat yang lebih aula diikuti. Jangan tengok pada nafsu batin semata-mata. Batin itu bukan hanya memberikan seks saja, tapi juga dari segi layanan, belayan, mungkin mendengar, komunikasi dan sebagainya. Sering timbul isu bila poligami, berlaku pergaduhan. Anak-anak terabai, kemudian tak diberi nafkah. Jadi itu yang menyebabkan poligami itu dipandang sero negatif. Jadi bagaimana Ustaz melihat berdasarkan pengalamanlah kesediaan lelaki yang berpoligami ini yang sering membawa kepada kadang-kadang berlaku kehancuran lah. Sayang mungkin isteri pertama terabai, penderaan emosi, anak-anak yang tak diberi nafkah yang secukupnya. Jadi mereka lebih meletakkan kata nak ikut sunnah sebagai syarat untuk meneruskan perkahwinan itu. Okey, kita balik kepada sunnah. Memang betul Nabi SAW kahwin lebih daripada seorang. Tetapi kena faham dan kita kena kaji sejarah. Nabi Muhammad berkahwin lebih daripada seorang bila? Selepas Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi SAW berkahwin dua, tiga dan empat setelah berkahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Nampak eh? Dia berkahwin dan Nabi berkahwin pula kebanyakannya janda atau balu. Seorang saja yang anak dara, siapa dia? Aisyah radhiyallahu anha. Namun begitu kita kena faham, apabila kita sebut sunnah, dia mesti berkait rapat dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Islam. Baik. Pertama, dia mesti mempunyai kemampuan kewangan yang baik. Dia bukan bermaksud saya kuat nafsu nak kahwin dua tiga, tak boleh. Itu memang tak dibenarkan dalam Islam. Bahkan Nabi ajar, Nabi sarankan kepada orang muda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Siapa yang mempunyai kemampuan dalam kalangan anak muda, kahwinlah. Kalau tak mampu, fa'alaikum bisawm. Maka kamu Nabi suruh dia orang tu berpuasa. Fa innahu aghaddunil basar wa uhsinil faraj. Sebab bila kita puasa, mata kita, kemaluan kita akan terpelihara. Baik. Nampak tak? Jadi maknanya sekarang ni perkara penting dalam nak berpoligami, apa nama, kita mempunyai keadilan. Yang kedua, mempunyai kekuatan mental yang baik. Kita tak boleh nak macam bila kita berkahwin je, kita akan ada tiga sifat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu mental. Maksud mental tu maksudnya jangan buat benda yang Allah larang. Pertama, dia akan menipu bila dia berkahwin. Kalau kamu masuk dalam alam poligami, kamu jadi seorang penipu, baik tak payah. Sebab sifat menipu itu adalah sifat orang munafik. Yang kedua, bila kamu nak kahwin lebih daripada seorang, apa yang kamu akan buat? Kamu akan jadi tidak amanah. Wa idza tumina khana. Lepas tu yang ketiga, bila bercakap tentang janji, tak pernah nak tepati. Abang balik malam ni, tengok tak balik. Dia terpaksa tu orang kata kalau P. Ramli cakap apa, kena pandai pembohong kan. Itu pandangan P. Ramli. Ustaz, saya nak tanyakan sendiri, kalau katakan seorang lelaki itu memang berkemampuan, memang kukuh kewangannya, ada isteri dua, tiga, empat, semua terjaga dengan baik, tetapi satu sudutnya terjaga dengan baik, tetapi dari segi perhatian, kasih sayang itu porak-peranda kerana asalnya isteri pertama.
Dan semakin banyak isteri itu, semakin yang lagi isteri muda itu dah mendapat segala kasih sayangnya. Tetapi kewangan terjaga. Macam mana itu? Okey. Dia sekarang ni dari sudut fizikal. Islam menekankan dari sudut fizikal. Dari sudut material kita mampu. Keadilan kita mampu. Kewangan kita mampu. Zahir dan batin kita mampu. Mental kita mampu. Tetapi dari sudut sayang, itu memang Islam tidak boleh nak pegang. Tak boleh nak pegang. Kita tak boleh nak kata sayang saya lebih kepada, kita tak ada dua isteri. Kita ada dua kereta. Kereta A dengan kereta B. Of course saya akan pilih, saya ada satu lebih sayang sikit pada kereta yang lebih baru, betul tak? Kereta lama tu sayang, tapi dia lain, dia rasa sayang dia tu. Ada sayang lain-lain. Oh, lain. Dia tu sayang tu dia tak boleh. Nabi pun tak boleh nak bagikan sayang tu sama. Sayang pada Khadijah lain, sayang pada Aisyah lain, sayang pada Zainab lain, sayang pada isteri-isteri lain pun sama. Ummu Salamah, semua sayang, tapi perbezaannya tu berbeza-beza. Reference lah. Nah, tapi pentingnya bila kekuatan mental tu penting, apabila kita duduk dengan isteri pertama, kita kata, cakap pada dia kita sayang pada dia. Jangan cakap kita sayang nombor dua. Ha, itu cara, itu orang ajar saya lah, tapi saya tak boleh nak apply lagi orang sini, orang ajar. Itu dia. Tapi saya juga simpati kepada isteri kedua yang akan memegang title perampas perosak rumah tangga. Sedangkan dia pun ada kualiti untuk, ketika lelaki itu seorang yang beriman, beramal soleh, jadi dia nak mengembangkan zuriat. Sayanglah kalau lelaki itu hanya seorang saja, kan? Jadi niat dia baik kerana agama, tapi dirosakkan oleh duniawi. Kita jawab selepas ini. Berehat seketika. Kembali kita di laman poligami. Masih kita berbincang secara ilmiah dengan Profesor Madya, Dr. Dr. Izzah Arif Umar Hashim. Jadi, betul-betul ya, sebab ini hanya pengkaji. Bukan pengamal. Kalau anda punya pertanyaan dan apa-apa saja yang anda tidak pasti, kita buka talian untuk anda semua. 0377261603. Hubungi kita sekarang dan tanyakan kepada ustaz kita hari ini. Sebab ada wanita yang mencari jodoh, kan? Tapi dah ditakdirkan, direzekikan dengan suami orang. Dan dia pun berkahwin secara baik, tapi sering mendapat gelaran yang hina-hina lah. Perampas, perosak, macam segala bagailah. Jadi apa benda yang sekarang dia ingat kerana Allah, berkahwin secara baik tetapi menerima tekanan itu sepanjang hidup. Okey. Dia sebenarnya kita kena faham, ya. Bila Islam membenarkan tu, maknanya Allah suruh kita ini ada satu sifat, sifat redha kepada lelaki dan perempuan. Lelaki kalau dia nak berkahwin, dia kena ada usaha. So dia kena menepati syarat-syarat. Manakala orang perempuan pula, mereka ini kena faham, dia kena ada satu sifat redha. Redha ini dia kena balik kepada Al-Quran, asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Kadang-kadang kamu tak suka tapi Allah suka. Macam contoh, ada rakan saya di UKM yang mana dia ni berkahwin dengan isteri nombor dua. Of course lah, mungkin pelajar, kan, student. Jadi bila berkahwin, isteri pertama marah, marah yang teramat sangat. Jadi bila dia dah sampai satu peringkat, okey, baik. Cumanya Allah nak tunjuk akhir-akhir tu isteri ditimpa musibah. Kena penyakit. Penyakit ni orang kata apa, macam buah pinggang bermasalah. Akhirnya siapa yang jaga anak-anak dan juga mengurus suami dia ni? Madu dia. Nampak tak? Akhirnya kebaikan itu dapat dilihat setelah lama dia mempunyai satu sifat nak marah kepada suami dia. Baik. Nampak tak? Maknanya kebaikan itu akan datang juga. Cuma kita kena berbaik sangka kepada Allah. Yang kedua, redha. Kalau dah jadi, katakan tiba-tiba ditakdirkan suami dia berkahwin dua, tiga dan empat, dia kena ada sifat redha dan kena bantu suami dia untuk selesaikan masalah-masalah rumah tangga. Baik. Dia kena bantu. Kita ada pemanggil di tadi. Pemanggil. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Puan Liza, ya, silakan soalannya kepada Datuk. Saya nak tanya. Yang saya tak berapa tu kan, lelaki dia boleh pilih, kan? Daripada mula-mula dia boleh buat pilihan. Katakan tak ada isteri yang cukup, semua anak-anak lelaki perempuan semua ada. Rasa hidup dia dah elok dah sebelum ni. Tapi kenapa dia boleh nak terjebak dalam poligami macam ni? Sebab dia boleh pilih sebelum dia mula dengan benda kecil tu, nampak perempuan boleh suka and dia akan usia perempuan tu, mulakan dating. Itu semua kan saya rasa mulakan daripada maksiat. Lepas tu okey, dia terjebak macam tu, dia terpaksa kahwin and sorok, mula-mula sorok daripada isteri ke apa.
Lepas tu bagi tahu isteri dah kahwin and dah selamat. So isteri ni kena terima je semua benda macam tu. Padahal saya rasa lelaki boleh pilih mula-mula nak teruskan ke. Sebab tu kan saya rasa kena jaga pandangan, betul, jaga mata, jangan cepat tertarik pada benda-benda yang tak sepatutnya. Dan apa hak isteri ya, saya nak tanya. Macam kalau dia tak boleh terima juga, salah ke kalau isteri tak boleh terima apa-apa benda macam tu? Baik, terima kasih Puan Liza. Itu ada. Dekatkan pun jawapannya Puan Liza, insyaAllah. Itu mungkin dah mungkin cara penemuannya, cara isteri, idea isteri kedua tu dikenalkan. Isteri pertama tu dah perfect lah, soleha, misali. Complete. Ha? Kenapa perlu ada yang kedua? Okey, dia sebenarnya apabila Islam membenarkan, balik pada Islam tau, balik kepada Al-Quran, Islam membenarkan tu bermaksud lelaki mempunyai sifat-sifat nak nambah. Itu standard. Dia mesti ada sifat. Tanya Fitri. Ada nak tambah? Fitri. Aku ingin bercinta. Tell me the truth. Dia makna ni ada. Cuma dia tak berani nak cakap kat sini, takut nanti kan ramai pula yang minta, yang hantar resume. Tapi nak bagi tahu semua sifat orang. Saya ada niat. Saya Allah tanyalah siapa pun nak tak kahwin, nak tanya pak cik umur 89, nak tambah pak cik, nak. Dah 89 tahun. Tu fitrah. Fitratallahi allati fatara nas 'alaiha la tabdila li khalqillah. Cumanya kita mampu tak mampu je, itu satu. Yang kedua, sifat bila dah ada fitrah itu dalam manusia, walaupun dia dah dapat suami isteri yang terbaik, dapat isteri yang solehah, yang complete set, tetapi dia ada perasaan lagi nak. Okey. Nampak tak? Tapi ustaz, ustaz sebutkan tadi lelaki fitrah dia nak menambah. Yeah. Sekiranya wanita tu memang yalah, dia dari fitrah dia tak boleh nak terima dan dia buat keputusan untuk meninggalkan perkahwinan ataupun keluarga tu. Adakah itu salah? Wanita? Dia tak menjadi kesalahan. Kalau ada bukti-bukti yang menunjukkan lelaki itu tak layak untuk berpoligami. Maka itu sebabnya mahkamah syariah kita membenarkan, membuka ruang yang cukup luas untuk perempuan meminta hak dia. So kita jangan risau. Itu sebabnya orang lelaki dia ada fitrah nak menambah. Jadi dia kena jaga mata. Dah jaga mata, kalau nak juga dia akan jadi juga macam mana pun. Jadi orang perempuan dia kena tahu hak dia. So bila dah suami dia berkahwin lebih, isteri kena tahu. Dulu mungkin dia mudah je bagi duit pada suami dia. Kan? Duit gaji dia adalah duit gaji suami. Tapi bila dah suami kahwin seorang lagi, maka subsidi perlu ditarik balik. Faham tak? Betul. Bila kita tarik balik, kenapa awak tarik balik? Kan awak dulu awak balik rumah. No, sebab awak dah kahwin dua. Awak dah ada nombor tiga atau awak ada nombor dua. So bila awak ada nombor dua, awak boleh bayar rumah sana. Kenapa rumah saya awak tak boleh bayar? So awak kena balik kepada asal tanggungjawab awak. That's why bila kena macam tu memang orang lelaki ada dia pemanggil lelaki akan pening kepala. Okey, di talian. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum semua. Selamat pagi. Pagi. Salam. Okey, saya nak tanya pendengar ustaz. Okay, silakan. Penahan jika kalau seorang lelaki ataupun suami kan ingin berpoligami kan atas dasar dia dengan pasangan dia tu tidak mendapat juriah. Okey. So pandangan ustaz macam mana? Si isteri tu menentang. Ini contoh saya bagi tahu. Contoh isteri menentang, tapi si suami tu tidak sampai hati nak bagi tahu yang atas dasar dia nak kahwin dengan isteri sebab tanpa juriat, tidak ada juriat sepanjang tempoh perkahwinan mereka. Kan? Itu je lah soalan saya nak tanya ustaz, pandangan ustaz lah berkenaan dengan isteri yang menentang poligami ni dari segi itulah. Sebab berkahwin pun bukannya berkahwin dengan anak dara, berkahwin dengan janda. Kalau dengan anak dara tu mungkin atas pandangan nafsu. Tapi dengan janda tu yang tak ada anak mungkin dia nampak dia dari segi tu kan. Ya, faham. Baik, terima kasih. Okey, itu saja. Sebenarnya kahwin tu bermula dengan cinta agung tapi tak ada rezeki untuk zuriat. Pada rasa sebab salah sebab pada suami. Jadi dia relakan, tapi suami tak sampai hatilah sebab nampak sangat macam yalah perempuan kan kemosinya macam mana ustaz. Okey, sekarang ni dari sudut kemampuan dia dah ada dah. Dia nak anak. Sekarang ni zuriat tidak ada. Setiap perkahwinan perlukan kepada zuriat dan setiap orang inginkan kepada zuriat. Jadi bila dia nak berkahwin lain, isteri pula tak boleh menerima. Jadi minta cerai dan sebagainya. Jadi itu sebabnya apa-apa pun balik pada asas iaitu wasyawirhum fil amri, berbincang dengan baik. Kalau kata tak boleh berbincang, kita ada plan B dan plan C. Plan B tu maknanya adalah kaedah-kaedah tertentu macam contoh macam mengajar pula kan. Dia boleh berkahwin, tak salah. Dia berkahwin dengan di Malaysia boleh berkahwin. Dia berkahwin tanpa izin isteri dia, tak ada masalah. Tapi dia kena ada hujah yang kukuh. Lepas tu dia
selesaikan dengan baik. Baik Ustaz, balik semula kepada kekuatan atau kestabilan kewangan seorang lelaki ini. Katakan dia berkahwin dengan, dia ingin berkahwin dengan seorang wanita, jadikan isteri kedua. Tetapi kalau dilihatkan semula, kehidupan dia dengan isteri pertama serba kekurangan, tak cukup kewangan, keluarga dalam keadaan susah. Jadi menurut Mahkamah Syariah ataupun Mahkamah ataupun Undang-Undang Islam sendiri, adakah keadaan ini membolehkan si lelaki ini untuk berkahwin lelaki atau tidak, sedangkan keluarga pertama masih dalam kesusahan? Kesusahan, betul. Jadi dalam itu sebabnya antara prinsip terawal ialah mesti mempunyai kemampuan kewangan yang baik. Tapi ramai yang tak ada kekuatan kewangan pun nak kahwin. Betul. Juga. Jadi bila dia tidak ada mampu kewangan yang baik, maka dia nak kahwin juga atau dia nak, dia dah berkahwin, maka perbuatan dia itu adalah berdosa. Tapi kalau dia ada hujah dia, mengikut mungkin pepatah Jawa lah, banyak isteri banyak rezeki. Jadi hanya sebab perkahwinan baru tu ada rezeki akan bertambah selepas itu. Tak ada. Itu semua tu persepsi. Okay. Dan kita apabila Mahkamah Syariah dia ada data dia. Okay. Kita boleh tanya kawan-kawan kita di Mahkamah Syariah, dia orang mempunyai data yang banyak. Okay. Kebanyakannya kesilapan orang lelaki ini dia berkahwin lebih tetapi dia tak menjaga keluarga dengan baik. Macam apa? Soraya. Sofia. Sofia. So ramai sangat ramai perempuan dalam kepala saya ini. Belum kahwin lebih lagi. Bahaya okay. Tu. Katakan tadi ada kemampuan kewangan ada tak ada. Tapi nak kahwin seorang lagi hukumnya haram. Dari itu awal lagi dah haram dah. Cuma kalau dia buat juga dia berdosa. Dan kalau dia berterusan melakukan poligami itu dalam keadaan semua kekurangan, dia akan tanggung dosa sampai meninggal dunia. Nauzubillah. Kalau isteri dia, isteri-isteri tak ampunkan, anak-anak tak ampunkan, dia akan jawab di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus lagi masuk kes di mana mesti kata kalau ada isteri kedua tu pilihan ibu, yang pertama tu tak direstui. Yang kedua pilihan ibu, jadi berlaku diskriminasi dalam kehidupan tu. Betul. Macam mana kalau berdepan dengan konflik seperti itu, haruskah yang diskriminasi itu tersiksa zahir batin keluar daripada alam perkahwinan itu, ataupun macam mana sebenarnya ada hubungan yang lain-lain tu? Apa-apa pun dia kena kembali kepada diri kita. Okay. Dia sebenarnya awal-awal lagi kita dah silap. Itu sebabnya Islam meletakkan garis panduan sebelum berkahwin, apa dia? Al-khitbah, pertunangan. Berkenalan juga, jangan salahkan pilihan mak apa, jangan salahkan itu, jangan salahkan ini. Kalau nak salahkan semua itu, maka kita yang silap daripada awal. Itu sebabnya dalam isu ini, kita jangan salahkan mana-mana pihak, tetapi kita sebagai seorang lelaki kena jadi seorang lelaki yang hebat, seorang lelaki yang bijaksana dalam mengatur dan mengurus rumah tangga. Baik. Kalau dia mampu lebih daripada seorang, silakan. Kalau dia tak mampu, baik elakkan, kerana ia adalah satu jalan untuk mendapat laknat Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah. Okay. Dan di Facebook pun banyak komen-komen yang berapi, berasap, sebagainya lah. Yang membara, tapi kita... Okay, contohlah. Kita baca sikit. Okay, daripada Ainul Bariah katanya, alhamdulillah, walaupun ayah saya mengamalkan poligami, hubungan adik-beradik dari dua ibu baik, kedua ibu telah kembali ke rahmatullah. Orang ibu tak pernah memburukkan madunya. Saya kagum dengan arwah mak. Hebat. Hebat. Okay. Ini yang stabil, yang mempercayai kesabilan. Ini yang kedua, Anafira Ahmawati, kalau boleh berlaku adil, berkemampuan memang tak salah. Tapi masalah sekarang, ramai yang tak mampu. Tapi nak tambah dua, tiga. Kalau seorang pun tak boleh nak sediakan keperluan secukupnya, tak perlu kot nak lebih dari seorang. Yang peliknya yang biar hidup pun nak poligami itu yang kita. Yang mana tak ada pekerjaan kan? Okey, daripada Nik Nora Zaida, kerana kalau saya, saya minta maaf ya. Saya tak boleh terima sebab dah nampak depan mata memang sukar si suami nak berlaku adil. Tambahan pula, kalau dapat madu nombor dua yang jenis nak bolot semua untuk dia seorang. Marah betul tu. Itu dia. Dan yang ini pula balik ini ramai yang minat, tapi tak ramai yang mampu. Okey. Itu balik ke kemampuan juga kan sebenarnya. Dia balik ke kemampuan. Keadilan dia tu. Keadilan. That's why mental, fizikal, kewangan semua kena ambil kira. Kena ambil kira. Itu sebabnya jangan kita, yang perempuan kena tahu hak dia, yang lelaki kena tahu hak dia. Kalau dua-dua mengetahui hak masing-masing, lelaki berpoligami pun tidak ada masalah, bahkan akan ikut sunnah Nabi. Baik. Yang perempuan pula kalau katakan dia boleh tahu hak dia, dia tahu apa yang perlu dilakukan, dia juga akan mengikut sunnah siapa tahu? Sunnah isteri-isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi bila dua-dua tak tahu hak masing-masing, itulah menyebabkan porak-peranda. Itu dia. Nak dapat itu ke level sangat, tu sangat kita takut. Memang level tertinggi dah kan. Sebab saya selalu tekankan poligami ini sunnah.
Memang sunnah, selalu orang kata saya nak ikut sunnah Nabi, sunnah Nabi. Banyak lagi sunnah Nabi yang kita kena ikut. Ya, kita nak poligami 2, 3 dan 4. Tapi kemampuan kita tak sama macam sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu sangat penting. Okay. Terima kasih, kita nak ucapkan. Memang nak ikut sunnah, tapi jangan kita pula yang punah ranahkan sunnah itu. Terima kasih Maria Datuk Dr. Izhar Arif Muhammad Kashim, Ketua Jaringan Industri Fakulti Pengajian Islam UKM. Terima kasih sekali. Sama-sama. Alhamdulillah. Terus berjaring ya Ustaz. Ya? Amin. Dengan ilmu dan kedamaian. Lepas ini kita menginjau pula daripada sudut daripada internet dan juga digitalnya sendiri, bagaimana usahanya untuk membantu mereka yang berpoligami. Kita akan bersama dengan Ellie Iskandar. Silakan Ellie. Terima kasih.